Kak Arman, maafin saya. Saya udah banyak ngerepotin kakak. Kamu gak perlu minta maaf. Yang penting sekarang, kamu gak apa-apa kan? Iya, sudah selesai nih, Mas. Makasih ya. Sama-sama. Ya Allah. Maafin saya, Kak. Saya hilaf. Saya benar-benar hilaf. Ana, kamu itu stres dan lemah. Jadi wajar aja kalau kondisi kamu yang gak sehat. Makanya saya minta sama kamu supaya kamu jaga kesehatan kamu. Supaya saya bisa ngerawat Adrian. Kalau dia kembali nanti. Dari mana kamu yakin kalau Adrian kembali? Hati kecil saya mengatakan Adrian masih hidup. Dia masih hidup. Kamu benar. Kecil kamu benar. Apa? Adrian telah ditemukan dan masih hidup. Untuk apa Arman pakai repot-repot nolong si Ana? Sudah tahu kita semua lagi repot nyariin Adrian, malah bikin kita tambah repot saja. Kelihatannya si Ana stres, dia sampai pingsan. Atau mungkin saja dia udah nggak sanggup lagi menghadapi perbuatan-perbuatan kita. Bagus. Itu berarti kita harus terus-menerus menekan dia, sampai dia tidak tahan dan meninggalkan Adrian? Gak mungkin. Gak mungkin, Ratna. Tidak mungkin Ana akan meninggalkan Adrian begitu saja. Adrian kan tambang emas buat Ana dan ibunya. Ana pasti akan bertahan. Kita lihat nanti. Yang penting kita tekan terus dan saya pengen tahu sampai sejauh mana dia mampu bertahan. Adrian. Astaga, Ana. Nah, Arman. Ada apa malam-malam begini? Pasti ada sesuatu yang penting yang membuat kalian datang kemari, iya? Begini, Bu. Saya ingin menitipkan Ana di sini selama saya pergi keluar kota. Menitipkan Ana? Hah? Buat apa? Ana kan sudah menikah. Rumahnya bukan di sini lagi, tapi di rumah suaminya. Hah? Apa Ana Arman mau kembaliin Ana ke ibu lagi gitu? Bukan gitu, Bu. Maksud saya, Ana tetap akan kembali ke rumah saya. Apabila Adrian sudah kembali, itu cuma sementara, Bu. Adrian tidak akan kembali lagi. Adrian sudah meninggal. Ana, kamu dikembalikan ke sini sebagai janda Adrian. Alhamdulillah, Bu. Adrian masih hidup. Makanya, Kak Arman mau berangkat ke Bromo. Mau jemput Adrian, Bu. Adrian masih hidup? Tidak mungkin. Maksud ibu apa? Maksud ibu, daripada Ana tinggal di sini, lebih baik ibu ke sana menemani Ana di rumah kamu, ya? Boleh kan? Apa nanti kata tetangga? Ana sudah menikah, tapi tinggal di sini lagi. Nanti kita malah jadi bahan omongan orang, ya kan? Udah, ibu datang ke sana aja ya. Ibu tinggal di sana nemenin Ana ya. Ibu ambil pakaian dulu, ya? Tunggu ya. Menjemput dukun palsu itu?
dan mengizinkan dia tinggal di rumah kita. Ma, ini hanya sementara, Ma. Biar Ana ada yang menemani dan mengurusnya. Memangnya si Ana itu anak kecil, harus diurus sama ibunya dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri? Iya. Arman, kayaknya kamu sudah mulai terpengaruh oleh bujukan mereka. Ma, ini sama sekali inisiatif saya sendiri, Ma. Nggak ada bujukan siapapun, Ma. Dengar, Mama tidak sudi kalau perempuan itu tinggal di rumah kita. Titik. Mama, kalau Adrian tahu dia akan kecewa, Ma. Kalau Mama tidak peduli dengan ibunya dan Ana. Cepat atau lambat, saya akan membawa Adrian pulang ke rumah ini. Jadi saya mohon kepada Mama, Mama peduli dengan ibunya dan Ana. Saya berjanji, Ma. Ibunya Ana hanya tinggal sementara di sini, Ma. Ya. Saya mohon, Ma. Lihat, An. Lihat kartu ini. Kamu harus percaya sama ramalan, An. Buktinya kartu ini beda. Bukan kartu mati lagi. Cuma kartu kegelapan. Adrian memang bisa selamat dari maut, tetapi masa depannya penuh kegelapan dan tetap kritis. Dan Adrian tidak akan bisa kembali lagi seperti dulu. Artinya... Permisi ya, Bu. Saya mau wudhu dulu. An, biar kamu sholat semalam suntuk, doa kamu itu tidak akan bisa menyelamatkan Adrian. Alhamdulillah, Bu. Doa saya sudah dikabulkan. Adrian selamat. Permisi, Bu, ya. Kita lihat saja nanti. Mana yang benar? Kamu atau kartu ini? Kartu ini tidak pernah meleset, An. Dan Adrian pasti hidup dalam kegelapan dan maut. Bu, tiada ramalan kecuali keputusan Allah. Dan tiada kebaikan selain dari Allah. Karena memang tiada Tuhan selain Allah. Banyak mulut kamu. Ngapain kamu? Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Ini belum pagi. Matahari saja belum terbit. Mau apa kamu di sini? Ngebangunin Non Ana sahur. Memangnya kamu digaji sama si Ana? Hah? Kamu nggak perlu ngurusin si Ana. Awas kamu. Kalau saya lapor sama Nyonya, kamu bisa dipecat. Ngerti? Sudah, pergi sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menyelamatkan suamiku. Allah, berikanlah saya dan Adrian umur yang panjang, ya Allah. Agar kami bisa menjadi keluarga yang sakinah. Agar saya bisa menjadi istri yang berbakti kepada suaminya. Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh dan soleha. Terima kasih, Allah. Subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin.
Apaan sih kamu ini? Orang lagi tidur enak-enak dibangunin. Sahur-sahur, siapa yang mau sahur? Saya pikir ibu juga mau sahur. Apa kamu pernah lihat saya puasa? Jangan ganggu saya. Orang mau tidur juga, bangun. Yang lain belum pada bangun ya? Di sini nggak ada yang pada puasa, Nun. Saya kan udah lama kerja di sini. Silakan. Assalamualaikum, Adit. Oh, Kak. Mau sahur ya? Sahur. Besok udah puasa, udah mulai. Adit nggak pernah puasa, Kak. Kamu sakit? Nggak sih, tapi emang nggak pernah aja. Oh, puasa itu nikmat loh. Mau coba nggak puasa? Yuk, kita sahur sama-sama ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Maaf kami pagi-pagi. Ada. Kamu tuh bikin saya jantungan aja, ada apa sih? Saya mau ngajak kakak sahur. Sahur? Mungkin kakak lupa kalau besok kita udah mulai puasa. Ana, tadi malam saya selesai kerjanya malam sekali. Jadi saya butuh istirahat. Tapi kalau kamu menginginkan saya untuk menemani kamu makan sahur, ya udah, saya akan temani, ya. Oh, nggak apa-apa kok, saya bisa sahur sama yang lain. Maaf ya, saya ganggu kakak. Oh, apa kok? Assalamualaikum. Enak, Mbak. Adit. Kamu mau coba nggak bangunin mama kamu sama adik-adik kamu? Siapa tahu mereka ketiduran makanya nggak sahur. Nggak usah. Orang di sini mana pernah ada yang puasa. Emang apa sih nikmatnya puasa? Yang ada juga lapar seharian. Adit jangan salah. Puasa itu nikmat banget. Adit tahu nggak? Musuh terbesar manusia itu apa? Hawa nafsu. Nah, di bulan puasa ini, kita diuji untuk menahan hawa nafsu. Bukan cuma menahan lapar, haus, bukan. Tapi rasa amarah, iri, sirik, dengki. Kayak ujian, ya ujian sekolah aja. Kalau di sekolah, ujian kan buat dapat nilai bagus. Tapi kalau puasa, buat dapat apaan? Kemenangan di dunia dan di akhirat. Pagi-pagi udah mau cuci otaknya Adit ya? Assalamualaikum, Tante. Tante? Tante? Siapa yang mau jadi tantemu? Tante mau sahur, saya siapin ya. Sahur? Kampungan amat sih. Dit, Om sama Tante mau olahraga, lari pagi. Nanti habis lari, kita makan bubur ayam yang enak banget. Yuk, Tante ganti baju dulu ya. Yuk, cepet. Tinggalin aja. Kak, Adit coba ya. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Insya Allah, Adit. Kalau memang niatnya dari sini, insya Allah pasti kuat. Mudah-mudahan. Halo. Halo. Belum bangun ya? Masih tidur? Malu sama matahari. Siapa ini? Masa sih kamu gak kenal suara calon istri kamu? Kamu? Kamu lagi? Kamu itu maunya apa sih? Pagi-pagi nelfonin orang kayak gini. Saya ini masih ngantuk. Aku minta tolong sama kamu untuk ambil barang di percetakan. Iya, tapi kamu... Ya, halo. 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 Memang lu aja yang cerdik. Gua juga lebih cerdik daripada lu. Surya. Aku sudah ada di luar dari tadi waktu aku nelpon kamu.
By the way, ini alamat percetakannya dan ini invoice-nya. Kenapa mesti saya sih? Itu kan barang kamu, bukan barang saya. Berarti kamu urus sendiri masalah kamu sendiri, bukan urusan saya. Karena pagi ini aku harus main golf sama teman-teman aku. Dan aku gak sempat ngambil, jadi tugasnya aku limpahin ke kamu. Sebagai calon suami istri, kita harus mulai saling berbagi tugas. Iya kan? Oh ya, sepulang aku dari golf nanti, barang itu sudah harus ada di rumah aku. Paham? Bye-bye. Sial banget sih gue pagi-pagi ini. Ma, saya berangkat dulu ya, Ma. Iya. Kalau sudah sampai di sana, kabari Mama ya. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arman sudah pergi. Gak ada lagi yang bisa melindungi si Eli dan si Ana. Rasakan kalian. Ibu, titip Ana ya. Iya, tenang aja. Selagi ibu ada di sini, keselamatan anak pasti akan terjamin. Ana, saya pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi saya. Ya. Makasih ya, Kak Arman. Nanti kalau udah ada kabar... Oh iya. Ya, nanti kalau saya ketemu dengan Adrian, saya akan kasih kabar kamu. Ya. Makasih, Bu. Sebentar, Kak Arman. Ada apa? Ibu mau tanya, berapa lama sih Nak Arman perginya? Soalnya kalau memang ibu harus menemani Ana, kan berarti ibu tidak bisa bekerja. Sementara ibu kan harus ngasih uang jajan buat Tino, kalau boleh. Iya, iya. Mengerti maksud ibu. Ini, Bu. Cukup. Aduh, cukup sekali. Terima kasih ya, Nak Arman. Terima kasih. Saya pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Nah, begitu sayang. Kamu harus tiru ibu. Nah, Arman itu kan baik. Jadi, kita harus manfaatkan kebaikan dia. Gampang kan dapatin uang? Loh, mau ada acara apa ini? Kok makanannya banyak banget? Anu, Non, ini pesanannya Nyonya Eli. Nyonya Eli? Sejak kapan dia jadi Nyonya di rumah ini? Jangan panggil dia Nyonya. Maaf, Non. Tapi Bu Eli yang minta semua ini. Dia pikir rumah ini hotel apa? Bisa pesan makanan seenaknya. Dasar nggak tahu malu. Kamu mau bicara sama saya? Jangan keenakan kamu ya. Kamu pikir ini rumah kamu? Seenak-enaknya lagi nyantai di sini. Hei, ini juga rumah anak saya. Saya sebagai ibunya berhak untuk menikmati semuanya ini. Apa? Kamu? Mau apa? Mau ngajakin berantem lagi? Iya, hah? Silakan aja. Nanti saya tinggal laporan sama Arman kalau dia sudah pulang. Baru sehari dia di sini, dia udah sok berkuasa, Ma. Mesen makanan macam-macam, pakai kolam renang. Tenang saja. Arman baru pergi. Jadi kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Nanti kalau dia ngelapor sama Arman, gimana, Ma? Ya, kita bantah laporannya. Arman akan lebih percaya sama kita. Bu Eli tidak punya saksi. Benar juga kata Mama. Tumben nih, tukang bubur kok pada belum nongol. Biasanya jam segini tuh udah rame. Ini kan bulan puasa, Dit.
Oh iya. Kamu puasa nggak? Kamu puasa apa enggak? Oh, puasa. Saya puasa kok. Iya, puasa. Puasa. Baguslah. Gua haus nih. Gua haus. Wah, oh, minum. Minum ya. Minum. Seger ya? Lu mau, Dit? Ah, gak usah nih, buat gua aja gantian. Kenapa lu lihat-lihat, ha? Mau lu? Ah, gak usah buat gua aja. Gua ngomong puasa. Wah, puasanya bohongan nih. Bilangnya puasa. Adit. Parah dia. Iya, gak usah malu. Gue kan udah bilang kalau gue tuh gak mau ikutan lagi. Maksud lo tuh apaan sih? Lo mau coba-coba ngedapetin Adit sendirian, hah? Gue cuma gak mau bikin dosa lagi, Cher. Apalagi dia bulan puasa. Emangnya kalau mau ngejauhin dosa tuh cuma bulan puasa doang? Munafik banget sih lo. Eh, terserah lo mau ngomong apa. Yang pasti gue udah gak mau ada urusan sama lo lagi. Titik. Halo, Bonar. Ini gue, Sherry. Gue butuh bantuan. Gembel, kalau kamu nggak bisa menggunakan alat ini, jangan nekat coba-coba. Biasa lari di kompleks rumah susun aja kamu sosok menggunakan alat itu. Kamu tahu nggak sih apa namanya alat itu? Saya ini memang orang kampung, tapi bukan berarti saya bodoh, tahu? Pakai ini aja masa nggak bisa sih? Nama alatnya aja nggak tahu, udah sok nekat menggunakannya. Apa itu namanya nggak bodoh? Dengar ya, ini baru permulaan. Kalau kamu mau selamat, bawa anak kamu dari sini, ngerti gak? Awas ya kalian semua. Saya akan lapor sama... Lapor sama Arman? Silakan. Dia tidak akan pernah percaya sama cerita kamu. Dia akan percaya sama saya karena saksinya banyak. Di rumah ini semuanya mendukung saya. Dasar gembel. Adriani memang sadis. Mereka mencoba ingin melukai ibu. Lihat deh, kaki ibu keseleo. Astagfirullahaladzim. Pijitin An, tolongin. Baik-baik, Bu. Ada titipan buat aku nggak? Ada, Non. Ada. Iya. Nih, dari Den Surya. Jam berapa Surya antar barang itu? Kira-kira 10 menit yang lalu deh, Non. Ya udah, kau bawa masuk aja ke dalam. Oke, Nan. Surya, aku punya kejutan buat kamu. Wah, wah, wah. Selamat ya, Sur. Selamat apa, Pak? Ternyata diam-diam kamu pintar juga ya memilih calon istri. Calon istri? Maksudnya apa? Iya.
Ini aku baru dapat undangan pernikahan kamu nih. Kamu benar-benar beruntung loh, Sur. Mendapatkan wanita secantik dia, anak konglomerat lagi. Siapa yang mengantar undangan ini, Pak? Calon istri kamu. Baru aja dia keluar. Sinta! Hai, ternyata kamu kangen sama aku juga ya? Sampai ngejar-ngejar aku kayak gitu? Bukan, Sinta, bukan. Maksudnya, undangan ini, Sinta. Undangan ini harus dibatalkan dulu. Maksud kamu apa? Kamu lupa ya? Kalau kamu sudah tanda tangan perjanjian sama aku. Maksudnya, tanggalnya, Sinta. Tanggalnya kalau bisa ditunda dulu, dirubah dulu gitu. Please. Alasannya? Orang tua saya telepon ke saya. Dia bilang saya harus pulang ke Madura secepatnya karena ada acara keluarga yang sangat penting di sana. Please, Sinta, please, ya. Jadi orang tua kamu di Madura ya? Ini. Telepon orang tua kamu sekarang juga untuk datang ke Jakarta. Kalian untuk menghadiri acara pernikahan kita. Masa sih orang tua kamu nggak akan hadir? Sementara seluruh keluarga aku akan hadir di acara pernikahan kita. Mengenai orang tua kamu, aku baru ingat. Ternyata kehadiran mereka akan menyempurnakan sandiwara aku. Kamu tenang aja, kamu gak usah takut. Orang tua kamu gak akan tahu kok kalau kita ternyata kawin kontrak. Ayo, telepon mereka sekarang. Permisi. Cari siapa? Apa betul ini rumah Bu Eli? Situ tamunya Bu Eli? Iya. Dia berani ngundang tamu kemari. Iya, saya lihat sendiri. Satpam bilang, itu tamunya si dukun Eli. Kurang ajar. Dia pikir pemilik rumah ini. Bisa-bisanya seenaknya ngundang tamu. Kita suruh satpam usir dia aja ya. Jangan. Saya punya cara yang lebih baik untuk memberi pelajaran pada dukun palsu. Saya nggak nyangka kalau ibu pindah dari rumah susun ke istana semegah ini, Bu. Namanya juga rejeki, Bu. Ayo kita mulai. Ada masalah apa nih? Biasalah, Bu. Soal suami saya. Kalau dia pulang malam, bawaan saya curiga terus. Apa dia punya simpenan kali ya, Bu, ya? Oh, itu masalah kecil. Nama suaminya? Bambang Sutikno. Oh. Dukun palsu, gara-gara kamu saya jatuh miskin, gara-gara kamu saya dicerai sama suami saya. Apa sih kamu nih? Oh, pantas kamu sekarang jadi kaya raya seperti ini ya. Rupanya kamu ada main gila sama suamiku ya. Kamu sengaja menyuruh aku cerai dari suamiku supaya kamu bisa kawin sama suamiku ya. Brengsek kamu, dukun palsu kamu. Heh, praktek kamu ini sudah saya laporkan ke polisi, tahu? Saya juga sudah lapor ke polisi. Kamu harus tanggung jawab. Cepat kembalikan uang saya. Duit apaan? Uang yang kamu bilang untuk bayar sesajen. Guna-guna kamu nggak mempan. Suami saya tetap kawin lagi. Dasar dukun palsu. Cepat balikin duit saya. Maaf, Bu. Saya permisi dulu ya. Jasri, jangan pergi. Tunggu Jasri. Rasain. Mau sok kaya malah kehilangan langganan. Awas ya kalian berdua ya. Nanti kalau Arman datang, saya akan lapor sama Arman. Tahu rasa kalian. Ma!
Eh, shh, diam! Ah. Kita bukan rampok, oke? Okay? Kita cuma mau happy doang. Oke? Okay? Sekarang ikut gua. Ayo. Lepas! Woi! Lepasin tuh cewek! Eh, siapa lo? Gua ikut campur lo! Gua bilang lepasin tuh cewek! Kalau lo mau senjara! Diam lo! Gua dilapor polisi! Hah? Kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Yakin? Siapa yang pesan puding coklat? Buat Bu Eli, Nyonya. Mau kemana kamu? Mau antar ke kamarnya. Antar ke kamar? Memangnya dia pikir siapa? Tamu agung, ha? Suruh diambil sendiri. Taruh sini. Baiknya. Mana pesanan saya? Nyonya bilang, katanya saya nggak boleh mengantarkan makanan ke kamar, Bu. Ya udah deh sana. Pudingnya udah jadi, Bu. Ada dapur. Permisi. Adit, gimana Tina? Tina tadi udah saya anterin pulang ke rumahnya. Fah, makasih ya. Alhamdulillah kalau gitu, Dit. Emangnya kamu tau dari mana kalau misalnya Tina mau dikerjain? Itu udah gak penting. Yang penting sekarang kamu udah berhasil nyelamatin Tina dan Tinanya udah gak apa-apa, ya? Iya, iya. Makan makanan yang enak harus dinikmati pelan-pelan. Dasar orang kampung. Makan pun tidak punya aturan. Bagus. Tunggu pembalasanku setelah nanti Arman pulang. Dasar besan brengsek. Emangnya gue pikirin. Sedap. Pak Arman, bagaimana dok? Setelah kita memastikan kondisi pasien dan berdiskusi dengan tim dokter lainnya, kita bersepakat Anda bisa memindahkan pasien ke Jakarta. Terima kasih dok, terima kasih. Kenapa sih mama cuma masuki obat pencahar? Mestinya mama masukin aja racun tikus sekalian. Pantesan dari tadi dia ngumpet aja di kamar. Rupanya kena diare ya. Ana, kamu belum tidur? Belum, Bu. Kak Arman kok belum telepon-telepon? Jangan-jangan ada masalah, Bu. Arman kan sudah bilang, kamu boleh telepon dia kapan saja kamu mau. Telepon aja. Jangan, Bu. Takut ganggu. Kalau kamu masih ragu, sini. Ibu ramalin. Ya. Saya belum sholat terawih. Aduh, An. Kerjaan kamu itu sholat melulu. Sholat itu kan tidak menjawab kecemasan hati kamu. Iya kan? Kamu dapetin orang kaya raya bukan karena begitu, tapi karena jasa ibu. Besok kalau semuanya beres, Aden akan dibawa ke rumah sakit Jakarta. Syukurlah kalau begitu. Jadi kita semua bisa menjenguk dia ya. Ya jelas lama semuanya bisa jenguk. Ma, bisa bicara dengan Ana, Ma? Ana pasti khawatir ingin mendengar berita dari saya. Ana sedang sholat, sayang. Nanti mama sampaikan kabar ini ya. Oke, okay, bye. Iya, Ma. Okay. Ma, Mama. Shh, jangan teriak-teriak. Kenapa sih kok bisa-bisa gitu? Nanti si Ana dengar.
Mama tidak mau kalau si Ana tahu kalau Adrian hari ini pulang Jakarta. Sudah siap. Ayo Mas, berangkat. Selamat pagi, Tante. Assalamualaikum. Udah pada mau berangkat sekolah ya? Kita mau minta tolong sama Tante. Mau minta tolong apa, sayang? Anterin ke kantor Papa. Waduh, Tante kan nggak tahu kantor Papa kalian di mana. Alamatnya ada di kartu nama ini, Tante. Gimana kalau kalian minta tolong sama Mama nganterin? Ya, Mama nggak bakalan mau nganterin kita ketemu Papa. Iya, lagian Mama udah pergi. Makanya, mumpung Mama nggak ada, kita bisa minta tolong sama Tante buat anterin kita ke kantor Papa. Tante kan orangnya baik, Tante pasti mau nganterin kita. Iya, Om Arman aja mau nolongin kita. Mau ya, Tante? Permisi, Mbak Nur. Iya, maaf ganggu. Bu Lika udah pergi ya? Udah berangkat semua, Non. Semuanya? Iya, barusan aja. Bu Lika, Bu Vina, sama Tuan Hasim. Emangnya kenapa, Non? Enggak apa-apa. Makasih ya. Kalian kalau mau pergi ke manapun harus pertama kali minta izin sama orang tua. Nah, Tante ini kan bukan orang tua kalian. Gimana dong, Tante? Coba lihat tadi itu kartu nama Papa. Di sini kan ada nomor teleponnya. Gimana kalau ditelepon aja papanya? Wah, betul juga. Papa pasti mau ngejemput kita. Iya, kalau Mama nggak di rumah, pasti Papa mau datang kemari. Makasih ya, Tante. Iya. Ada yang lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, curahkanlah kasih untuk keluarga ini. Agar kami bisa damai seperti sebelumnya, ya Allah. Amin. Ana mana, Ma? Ana sama ibunya belum bangun. Tapi pesannya sudah disampaikan kan ke Ana, Ma? Kamu nggak percaya sama Mama? Arman, kamu kelihatan lelah. Lebih baik kamu pulang istirahat. Iya, Man. Kamu istirahat aja pulang, biar kita nungguin Adrian di sini. Ya, semalaman saya nggak tidur, Ma. Lebih baik saya sekarang istirahat dulu ya. Kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya, Ma. Meskipun belum siuman, tapi kondisinya sudah stabil. Mari bawa Bapak, Ibu. Silakan masuk. Assalamualaikum. Kamu? Mau apa kamu kemari? Dari mana dia tahu kita di sini? Makanya jangan suka ngeremehin orang. Saya ini memang kampungan, tapi tidak tuli, tidak boren, tidak buta. Ayo, Ani, tengok suami kamu. Ayo, tidak! Bu! Bu. Saya mohon, Bu. Izinkan saya ketemu Adrian, Bu. Saya mohon. Izinkan saya ketemu suami saya, Bu. Saya mohon, Bu. Kamu istri pembawa sial! Gara-gara kamu, anakku kena musibah! Gara-gara kamu, Adrian nyawanya hampir melayang! Ibu, jangan, Bu. Izinin saya ketemu suami saya, Bu. Jangan biarkan dia mendekati Adrian. Bisa-bisa Adrian dapat musibah lagi. Izinin saya ketemu Adrian, Bu. Ibu, saya mohon, Bu. Mas! Sudah, kalian masuk. Biar saya yang tanya. Saya ikut!